الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apakah salat qasar dan apakah salat jamak? Secara mudah memahaminya, salat qasar dan salat jamak ialah satu kemudahan atau satu rukhsah yang disediakan oleh Islam, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam menunaikan solat fardu pada waktu-waktu tertentu, khasnya waktu mereka berada dalam perjalanan jauh. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia perlu membuat perjalanan, sama ada untuk mencari rezeki, untuk menjalankan tugas, untuk menuntut ilmu, untuk bercuti, atau untuk apa saja tujuan. Lakukanlah perjalanan apabila diperlukan. Islam memang menggalakkan kita berjalan, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemudahan ini untuk kita, istimewa ketika berada dalam perjalanan. Apa dia kemudahan yang dimaksudkan? Pertama, solat qasar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Maksudnya, apabila kamu berjalan di muka bumi ini, maka tiada halangan bagi kamu mengqasarkan sembahyang. Maksud qasar dalam bahasa Arab ialah pendek atau ringkas. Artinya, solat fardu yang diringkaskan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat isyak 4 rakaat. Tetapi pada waktu kita dalam perjalanan, kita mendirikan salat ini hanya 2 rakaat sahaja. Inilah yang dikatakan salat qasar. Hanya untuk solat fardu yang 4 rakaat, manakala bagi solat maghrib dan solat subuh tidak ada qasar, tetap seperti biasa, iaitu maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Cara atau kafiat mendirikan solat qasar sama sahaja seperti kita mendirikan solat fardu yang biasa atau yang sempurna jumlah rakaatnya. Cuma di sini sedikit bezanya ialah pada niat dan pada bilangan rakaat. Contohnya, bagi fardu isyak yang biasa, niatnya ialah di dalam hati sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi solat qasar, niatnya ialah sahaja aku sembahyang fardu isyak qasar 2 rakaat kerana Allah taala. Bagi memudahkan kita memberi tumpuan pada niat, maka kita membaca lafaz niatnya. Usalli fardal isya' qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Mari kita perhatikan, musafir ini mendirikan solat qasar sembahyang isya'. Usalli fardal isya'i qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة، الصلاة، السلام عليكم، السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. Itu sholat isya ditunaikan secara qasar 2 rakaat. Untuk sholat zuhur dan asar sama juga caranya. Hanya niatnya sahaja berbeza. Usalli fadha zuhri qasran rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Usalli fadal asri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar qasar 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Sekarang mari kita jelaskan pula apakah yang dimaksudkan dengan perjalanan yang membolehkan kita solat secara qasar dan jamak. Apakah ia bermaksud berjalan kaki, menaiki kenderaan darat, kenderaan laut, atau boleh juga kenderaan udara? Sebenarnya syarak tidak menetapkan sebarang syarat mengenai cara bagaimana perjalanan dilakukan. Boleh berjalan kaki, boleh naik kenderaan darat, kenderaan laut, dan boleh juga kenderaan udara. Tidak diambil kira. Yang diambil kira, pertama, tujuan perjalanan mestilah tidak menyalahi syarak, yakni bukan tujuan untuk melakukan perkara maksiat atau mungkar. Kedua, jarak perjalanan mestilah tidak kurang dari 2 marhalah, iaitu 91 km atau 56 batu.
sekiranya destinasi perjalanan kita berada lebih daripada 91 km, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengqasarkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Walaupun perjalanan kita itu menggunakan kapal terbang yang mengambil masa kurang 1 jam untuk sampai ke destinasi. Soalan seterusnya ialah, bilakah waktu solat qasar itu didirikan? Sewaktu dalam perjalanan sebelum sampai ke destinasi ataupun sehingga pulang semula ke tempat asal atau ke tempat bermastautinnya. Jawabnya ialah sepanjang-panjang perjalanan, yakni setelah meninggalkan rumah untuk menuju ke destinasi, sewaktu berada di destinasi, dan dalam perjalanan pulang sebelum sampai ke kampung halaman. Bermulanya waktu yang melayakkan solat qasar ialah setelah kita keluar dari kampung kita. Ia berakhir apabila kita pulang dan sampai ke sempadang kampung kita. Soalan seterusnya ialah, berapa hari tempoh berada di sesuatu destinasi itu membolehkan kita solat qasar? Katakan kita dihantar untuk bertugas di suatu kawasan yang jauhnya lebih daripada 91 km daripada rumah kita selama 30 hari. Apakah sepanjang tempoh 30 hari itu kita mendirikan solat secara qasar? Mengikut Imam Syafi'i, seseorang yang tinggal di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari tiba dan hari pulang, dia dianggap sudah bermukim di tempat itu. Dan orang yang bermukim tidak boleh salat qasar kecuali dia menjalankan tugas tertentu dan dia berniat akan meninggalkan tempat itu sebaik sahaja tugasnya selesai. Bagi yang demikian, dibolehkan salat qasar selama 18 hari. Tempoh 18 hari itu adalah berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bermaksud Nabi SAW bermukim dalam salah satu perjalanan selama 19 hari dan selalu solat 2 rakaat. Maka kami pun kalau bermukim dalam perjalanan selama 19 hari, kami akan tetap mengqasar, dan kalau lebih daripada itu kami akan cukupkan. 19 hari yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah termasuk hari berangkat meninggalkan tempat itu, yang di dalam hadis itu bermaksud meninggalkan Mekah untuk melanjutkan perjalanan ke Hunain. Artinya tempoh bermukim yang sebenar ialah 18 hari. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat solat qasar boleh diadakan selama mana orang itu belum selesai menjalankan tugasnya di suatu tempat dan dia tidak bermaksud untuk tinggal menetap atau bermustatin di tempat itu. Mengikut Imam Syafi'i, sekiranya perjalanan itu lebih daripada 2 marhalah tetapi kurang dari 3 marhalah, hukumnya harus. Tetapi sekiranya perjalanan itu lebih 3 marhalah, solat qasar adalah lebih afdal dari solat tamam atau solat 4 rakaat. Ibnu Qayyim berkata, tidak ada keterangan mengatakan Rasulullah SAW mengerjakan solat 4 rakaat apabila baginda dalam perjalanan. Sebaliknya, baginda sentiasa mengqasarkan solat-solatnya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahawa Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir dan Abu Hanifah menetapkan bahawa solat qasar hukumnya adalah wajib. Barangkali mereka menetapkan demikian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jemaah ahli perawi daripada Ya'la bin Umayyah. Katanya, Umar ibnu Al-Khattab pernah bertanya Rasulullah SAW mengenai solat qasar dan Rasulullah bersabda, ia merupakan sedekah Allah yang dikurniakannya kepada kamu semua, maka terimalah sedekah itu. Solat jama' ialah satu lagi solat
yang merupakan rukhsah atau kemudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang Islam yang dalam perjalanan jauh, yakni perjalanan melebihi 2 marhalah atau melebihi 91 km. Jamak, perkataan Arab, maknanya dalam bahasa Melayu ialah kumpul atau himpun atau gabung. Solat jamak berarti solat yang digabungkan. Ada 4 solat fardu yang boleh digabungkan satu sama lain atau dijamakkan, iaitu solat zuhur dengan solat asar dan solat maghrib dengan solat insya'. Itu saja. Tidak boleh dijamakkan yang lain daripada itu. Misalnya asar tidak dijamakkan dengan maghrib, tidak boleh. Subuh pula langsung tidak boleh dijamakkan dengan mana-mana solat pun. Yang boleh dibuat secara jamak hanya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Artinya, apabila kita dalam perjalanan, kita diberi kemudahan untuk menunaikan solat secara qasar dan jamak sekaligus. Kita bukan saja boleh pendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kita malah boleh juga menyatukan 2 solat untuk ditunaikan sekaligus. Misalnya solat zuhur dan asar boleh dipendekkan masing-masing menjadi 2 rakaat dan boleh pula didirikan sekaligus kedua-duanya sekali. Dibuat dalam satu waktu, lepas solat zuhur terus solat asar, tak payah tunggu masuk waktu asar. Ataupun kalau kita agak sibuk dalam waktu zuhur, kita tunaikan kedua-duanya dalam waktu asar. Kalau solat zuhur dan asar didirikan dalam waktu zuhur, ia dipanggil jamak takdim, iaitu didahulukan atau ditakdimkan asar ke waktu zuhur. Begitu juga kalau solat maghrib dan isyak didirikan dalam waktu maghrib, ia dipanggil jamak takdim. Sebaliknya, kalau solat zuhur dan asar didirikan dalam waktu asar, ia dipanggil jamak takhir, iaitu diakhirkan atau diundurkan zuhur ke waktu asar. Begitu juga kalau solat maghrib dan isyak didirikan dalam waktu isyak, ia dipanggil jamak takhir. Kita boleh pilih untuk membuat jamak takdim dan jamak takhir. Mengikut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara az-zuhra ila waqtil 'ashr thumma nazala fa jama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakaba. Bermaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berangkat sebelum gelincir matahari, baginda menangguhkan zuhur hingga ke waktu asar, kemudian baginda turun lalu menjamakkan kedua-duanya. Tetapi sekiranya gelincir matahari sebelum baginda berangkat, baginda menunaikan solat zuhur lalu berangkat. Artinya, Rasulullah SAW, kalau baginda berangkat sebelum masuk waktu, baginda akan buat jamak takhir. Tetapi kalau baginda berangkat setelah masuk waktu, baginda akan tunaikan solat waktu itu terlebih dahulu sebelum baginda berangkat. Untuk menunaikan solat secara jamak takhir, katakan antara zuhur dan asar, apabila masuk waktu zuhur, kita hendaklah niat atau ingat di dalam hati yang kita akan tunaikan solat zuhur ini secara jamak takhir bersama dengan solat fardu asar dalam waktu asar nanti. Niat ini wajib. Kalau kita tidak niat, yakni kita terlupa, kita tidak boleh buat jamak takhir. Sebaliknya, kita kena qada solat zuhur tersebut. Begitu juga untuk melakukan jamak takhir solat maghrib, kita kena niat di dalam waktu maghrib dan kita akan tunaikan solat maghrib ini secara jamak takhir bersama dengan solat isyak di dalam waktu isyak nanti. Niatnya tidak perlulah dengan lafaz usalli fardal maghribi dan seterusnya itu. Cukup dengan kita ingat di dalam hati yang kita akan tunaikan solat ini secara jamak takhir bersama dengan solat isyak dalam waktu isyak nanti. Sekarang mari kita ikuti secara praktikal solat fardu maghrib dan isyak
dibuat secara jamak takdim, dengan solat fardu isya dibuat secara qasar. Ingat, solat fardu maghrib tidak boleh dibuat qasar. Lafaz niatnya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin jam'a takdimin lillahi ta'ala, artinya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat untuk solat isya, usalli fardal isya qasran raka'ataini jam'a takdimin lillahi ta'ala, artinya sahaja aku sembahyang fardu isya qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin jam'a takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah. Perhatikan, tidak ada apa-apa perbedaan dalam salat maghrib. Sama saja dengan salat maghrib biasa. Yang berbeza sedikit hanya pada niatnya sahaja, yaitu disebut jamak takdim. Ada orang sebut, usalli fadal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihi al-ansya' jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan isyak kepadanya jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Manakala niat solat isyak pula, usalli fardal isyai qasran raka'atai majmu'an ilal maghribi jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu isyak qasar 2 rakaat dijamakkan kepada maghrib jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Agak panjang sedikit niat begitu, itu pun boleh. Tetapi kalau tak sebut majmu'an ilahil isyak atau dijamakkan isyak kepadanya, dan majmu'an ilal maghrib atau dijamakkan kepada maghrib, itu pun boleh juga. Jamak takdim maghrib dan isyak dibuat dalam waktu maghrib. Kalau jamak takhir, ia dibuat dalam waktu isyak. Apabila menunaikan jamak takhir, maghrib dan isyak, iaitu dalam waktu isyak, solat yang manakah mesti dibuat dahulu, maghrib atau isyak? Jawabnya, boleh dibuat maghrib dahulu diikuti dengan isyak, dan boleh dibuat isyak dahulu diikuti dengan maghrib. Boleh, mana-mana dahulu pun boleh. Perhatikan juga solat tadi. Selepas dia memberi salam, selesai solat maghrib, dia tidak membaca wirid, tidak membaca doa, dan tidak solat sunat. Dia terus bangun dan memulakan solat kedua, iaitu solat isyak. Selepas solat yang kedua ini, barulah dia membaca wirid dan doa. Artinya, antara dua solat jamak, jangan dipisahkan terlalu lama antara satu dengan yang lain. Selesai sahaja yang pertama, teruslah bangun untuk solat yang kedua. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Solat maghrib jamak takhir, usalli fardal isya'i qasran rak'ataini jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Solat isya' qasar dan jamak takhir. Untuk solat zuhur dan asar, secara qasar dan jamak, sama ada jamak takdim atau jamak takhir pun begitulah juga caranya. Jamak takdim dibuat kedua-duanya dalam waktu zuhur, manakala jamak takhir dibuat kedua-duanya dalam waktu asar. 2 rakaat 2 rakaat. Contoh lafaz niatnya, usalli fadal zuhri qasran rak'ataini jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, usalli fardu zuhri qasran rak'ataini jamak takhirin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Solat jemaat dijamak dengan solat fardu asar, apakah boleh? Jawabnya, boleh, iaitu jamak takdim. Dan sewaktu niat solat jemaat,
hendaklah niat juga ia ditunaikan secara jamak takdim dengan solat asar. Lafaznya, usalli fadal jum'ati rak'ataini jam'a takdimin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu jama'at dua rakaat jamak takdim makmum kerana Allah Ta'ala. Solat jemaat tidak boleh dibuat jamak takhir kerana solat jemaat tidak boleh diundurkan waktunya ke waktu asar. Ia mesti didirikan secara solat berjamaah bersama dengan ahli-ahli jemaah di suatu tempat pada awal waktu zuhur. Sekiranya kita hendak buat jamak takhir seperti mana yang lazimnya dibuat oleh Rasulullah SAW apabila beliau bertolak untuk suatu perjalanan sebelum gelincir matahari, beliau mentakhirkan solat zuhurnya, kita pun boleh menunaikan jamak takhir, tetapi antara solat zuhur dengan solat asar, bukan solat jumaat dengan solat asar. Sebenarnya, apakah hukum solat jemaat bagi seorang musafir atau seorang yang dalam perjalanan melebihi dua marhalah? Seorang musafir tidak diwajibkan solat jemaat. Artinya, tidak berdosa bagi seorang musafir meninggalkan solat jemaat, tetapi dia hendaklah menunaikan solat zuhur. Kesimpulannya, seorang musafir itu boleh membuat pilihan. Sama ada hendak menunaikan solat Jumaat ataupun solat zuhur. Namun ada juga orang berfahaman kalau dia solat Jumaat, dia tidak boleh jamak dengan solat asar, kerana solat yang boleh dijamakkan ialah antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isyak sahaja. Solat jamak sebenarnya bukanlah satu kemudahan yang khusus untuk orang yang musafir saja. Solat jamak boleh juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang bukan sewaktu dalam perjalanan. Ini berbeza dengan solat qasar. Solat qasar tidak boleh dilakukan di waktu-waktu lain melainkan waktu perjalanan. Tetapi solat jamak boleh juga dilakukan oleh orang yang bukan musafir pada waktu-waktu tertentu. Bilakah waktunya? Berdasarkan pada beberapa hadis, para ulama merumuskan bahawa solat jamak juga boleh dilakukan apabila keadaan cuaca menghalang seseorang untuk datang semula ke masjid. Misalnya ketika sedang solat maghrib di masjid, hujan turun dengan lebatnya dan tidak berhenti. Keadaan ini menyusahkan kita untuk balik ke rumah, dan kalau kita balik, kita tak boleh datang semula untuk berjamaah solat isyak. Ketika itu kita diharuskan buat jamak, iaitu jamak takdim. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas. Katanya, Rasulullah SAW sering menjamakkan zuhur dan asar dan maghrib dengan isyak dalam keadaan tidak takut atau musafir. Ditanya mengapa baginda melakukannya, Ibnu Abbas menjawab, arada alla yuharrija ummatahu, yang artinya baginda tidak ingin memberi kesempitan kepada umatnya. Sahih Muslim juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq bahawa pada suatu hari Ibnu Abbas memberi ceramah dan beliau tidak berhenti sedangkan hari mulai malam. Ada di antara hadirin dalam majlis itu mengingatkan supaya solat. Beliau tidak juga berhenti ceramah. Seorang lelaki tampil kepadanya dan mengingatkan supaya berhenti untuk solat. Lalu Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu ingin mengajarku tentang sunnah? Kamu ini jahil. Aku pernah melihat Rasulullah SAW menjamakkan zuhur dan asar
dan maghrib dan isya. Kata Abdullah ibn Syakik, aku berasa kurang senang, lalu aku berjumpa Abu Hurairah dan bertanyakan perkara itu, dan beliau mengesahkan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Artinya, bukanlah halangan cuaca sahaja yang mengharuskan solat jamak bagi orang yang tidak musafir. Wujudnya keperluan-keperluan tertentu seperti dalam riwayat tadi juga membolehkan solat jamak. Ini termasuklah juga bagi orang yang mengalami sakit yang sangat serius, dia diharuskan menjamakkan solatnya.